illa maka Nabi Musa wa Harun lima waradatil hadith, kecuali kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, karena ada di dalam hadith wa inna allaha a'ata inna allaha urtiya ummati salatan lam tu'ta ahadan min qablihi. Sesungguhnya Allah apa umati memberikan kepada umatku salatan, ada tiga, inna allaha a'ata umati salatan lam tu'ta ahad lam tu'ti ahadan qablahum, belum pernah diberikan kepada seseorang sebelum umat Nabi Muhammad. Assalam wa huwa tahiyyatu ahli jannah. Itu salam. Tahiyyat apa ucapan salam itu untuk penghormatan bagi ahli surga. Artinya diteguhkan
dikuatkan, jadi dikabulkan. Kalau kamu tulis surat ada stempel, itu surat itu paten, kuat, sudah dicap. Kalau surat tidak ada cap, itu surat mulqah, apa? Mulqatun. Mana mulqah? Hah? Apa? Ilegal. Tidak legal. Surat kosong. Mulqah. Wafil khabar anna amina kattabi illadhi yatba'u bihi alal kitab, yutba'u bihi alal kitab. Sesungguhnya amin, ini dalam khabar, seperti tempel yang distempelkan kepada sesuatu tulisan buku kitab. Wa fi haditsin akhar amina darajatun fil jannah. Di dalam hadits yang lain amin yaitu tingkatan di dalam surga. Tingkatan-tingkatan dalam surga itu, surga itu kan ada 7 tingkat ya. Nah itu amin. Kala Abu Bakar inna harfun wa kala Abu Bakar innahu harfun yuktab bihi liqa'ilihi darajatun fil jannah. Saya bakal berkata aminah huruf yang ditulis bagi orang yang menemukan tingkatannya di dalam surga. Jadi orang-orang masuk surga ini tingkat berapa, itu salah satu hurufnya ditulis di situ. Orang-orang yang mengucapkan amin